usah. Sekarang saya mau kamu segera ke NTT. Iya, karena besok pagi-pagi sekali kamu harus udah ada di Bandara El Tari Kupang untuk jemput saya. Tapi Bu, kamu sekarang jemput saya? Bukan gitu Bu. Kalau gitu cepat berangkat sekarang. Oh iya, satu lagi. Jangan lupa pesenin hotel buat saya juga dan kita jangan satu kamar ya. Siap Bu. Kira-kira Bu V-nya nyampainya? Bu? Bu? Dadakan gini emang bikin deg-degan. Buffet-nya landing masih lama kayaknya. Bisa kali makan dulu. Halo, selamat pagi, Kak. Iya, pagi. Ini, Kak, ada daftar menunya, Kak. Oh, yang khas dari sini apa? Yang khas di sini biasanya di Kupang kan CI, Kak. Oh, CI ya, Kak. Saya mau ini deh, nasi goreng CI satu. Oke, Kak. Satu. Ya. Terima kasih. Di mana sih? Saya ini udah di pintu kedatangan. Kok saya nggak lihat kamu? Buffet-nya udah sampai. Udahlah. Kamu belum di bandara ya? Hah? Udah, Bu. Udah, Bu. Cuman saya lagi di toilet. Toilet? Kok rame banget kayak di restoran? Oh, iya, Bu. Emang rame banget, Bu. Toiletnya ngantri sampai luar. Ya udah deh. Kamu cepetan kesini ya. Saya males nih nunggu lama-lama. Siap-siap, Bu. Saya segera kesana ya, Bu ya. Mbak, ini ya. Makasih, Mbak. Bu, maaf, Bu. Lama ya nunggunya. Menurut kamu, kamu tuh tidur ya di toilet? Enggak, Bu. Itu antreannya panjang banget. Sampai keluar toilet kan? Kamu udah bilang tadi. Oh, Bu. Mobilnya udah di depan. Tahu. Bu, tasnya nggak dibawa? Bu, jangan ditinggal, Bu, tasnya, Bu. Bu, tasnya, Bu. Aduh. Jalan, Pak. Mana list tempat wisata yang kamu buat kemarin? Udah, Bu. Tapi saya belum riset semuanya, Bu. Gimana sih kamu? Tapi ada, Bu, satu tempat saya udah riset. Ini tuh tempat kayaknya bakalan bisa jadi objek wisata baru, Bu, di Nusa Tenggara Timur. Nah, udah gitu dia tempatnya dekat sama tempat-tempat wisata lain. Ini, Bu, fotonya, Bu. Ya udah, kita kesana sekarang. Tapi sebelumnya kita mampir dulu ke tempat makanan ya. Kamu belum sarapan, kan? Belum sih, Bu. Tapi saya masih kenyang, Bu. Soalnya tadi malam makannya banyak banget. Aduh, pokoknya kamu harus makan dulu. Saya nggak mau nanti di jalan ribet. Kamu ngeluh, lemes-lemes segala macem. Ya udah, Bu. Pak, ke tempat makan dulu ya. Iya, Bu.
Ya ampun, mimpi apa gue ya? Tiba-tiba harus jalan sama bufenya gini. Mana tiap hari ngomel mulu lagi. Ah, ini malah harus trip bareng. Gak kebayang gue kayaknya tiap hari sport jantung gara-gara takut terlambat. Bodo ah, jalanin aja. Sabar. Sabar.